Oke kawan, hari ini saya mau mancing ke sawit di ujung sana, di ujung sawah ini. Tapi harinya ini mau hujan konon. Mudah-mudahan ya saya berhasil strike ya. Ini tajur gua udah kena. Aduh, mau jatuh, guys. Lumayan lah. Tuh. Ya sambar umpan. Gak terlalu besar sih. Ikannya. Ah. Gabus, guys. Ya, lumayan kita strike kita. Nah, ini guys, angkat tajur korban pertama nih guys, ikan gabus, umpannya umpan katak. Sekarang kita mau cek lagi tajur kita kawan-kawan. Untuk spotnya di persawitan. Nah ini, nah di blok-blok sawit begini kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa strike lagi gabus yang besar. Oke. Okay. Wah, lumayan ini. Ih. Wah. Wih. Lumayan gagah, guys. Ini. Belum sempat kerekam tadi. Satu ekor lagi, guys. Lihat ini. Ini kami sebut ikan kekapar. Ya. Ikan kapar lumayan guys sebagai lauk makan. Jadi hari ini saya khusus mancing ya, lama tidak mancing, kangen rasanya. Oke guys, lihat nih strike ikan kekapar kita hari ini, kita mancing ya. Aduh, nah harinya panas, ikan kapar lumayan, bentuknya seperti ikan pepuyuk ya. Nah ini kalau teman-teman yang belum tahu, ikan kekapar itu bentuknya seperti ini. Nah untuk spotnya ini di hutan ini guys, nah di rotan-rotan ya. Mudah-mudahan dapat sebagai lauk makan hari ini. Kita coba lagi ya, kita coba masukkan umpannya, mudah-mudahan ada ya ikan kekaparnya. Daripada nggak ada kegiatan guys, kita mancing aja. Udah ditarik guys. Wae, aduh guys, nyangkut guys, lihat itu ikannya guys. Ini, wah, sorry guys, agak bergoyang. Nah, wah ini guys, ikan betok guys. Nah, lumayan ini. Nah ini. Ikan betok kawan-kawan, strike berikutnya betok. Mantap, udah ditelan nih kawan-kawan. Ah, enak, harinya dingin. Lihat ini, harinya sudah mulai dingin. Umpan cacing sudah siap. Nah itu ada sambar-sambarnya. Mudah-mudahan ada ikannya lagi ya. Tadi baru nyangkut di atas rotan kawan-kawan. Strike lagi kawan. Ikan betok alias pepuyu. Nah. Lumayan. Lumayan ikan betok lagi kawan. Aduh, panas. Gede, bro. Nih, kapar gergaji. Enggak saya rekam tadi, bro. Pas strike aja. Nah, ini lihat nih. Woi. Babonnya kapar ini, bro. Oh. Sampai segede ini. Babonnya kapar lumayan guys, lumayan besar ini, nggak disangka-sangka dipatok oleh babon. Wah, gede kaparnya hampir. Nah wih, catat guys. Nah ya guys, babon. Nah, babonnya ikan kapar guys, lihat hampir segini. Nah ini babonnya ikan kapar guys, berhasil strike guys. Ya guys, gede guys, hampir 4 jari. Gila, besar sekali ikan kekapar guys. Saya nggak nyangka berhasil strike babon kapar. Mantap guys, umpan cacing.
Oke. Terekam guys ikannya. Kihong guys. Aduh. Nih ikannya. Kihong tadi guys. Nah nih lihat. Hampir lepas tuh. Nah, ini hampir lepas. Kihong guys. Kihong. Akhirnya. Wah strike. Tuh lihat guys ikannya. Tuh. Itu guys sampai muncul guys. Wah ada monyet guys. Lumayan. Kihong. Tuh masih nyantol. Strike kihong kita. Nih ikannya. Ikan kihong. Mantap. Wih. Kihong Kalimantan guys. Gede. Gue strike betok babon nih, gue strike babon lihat. Ah lumayan gede nih strike pepuyuh, mantap gede betoknya. Nggak saya rekam, saya kecapean kawan-kawan untuk merekam. Aduh mana harinya panas nih, spotnya masih di sini. Ah ini betok babon guys. Mancing mania memang mantap, luar biasa kawan-kawan. Ini saya strike ini betok. Wah lihat ukurannya babon ini, betok babon lumayan. Masih di spot yang tadi, saya nggak ngerekam kawan-kawan, capean. Nah lumayan, ini baru 1 jam saya mancing tuh. Nah kapar lihat gede ini, waduh luar biasa kawan-kawan. Pokoknya strike nya joss, mantap lah pokoknya kawan-kawan, asik. Jangan lupa like dan subscribe videonya kawan-kawan. Mancing mania mantap ya, menghilangkan stres gitulah kawan-kawan, daripada kita di rumah. Ada. Oke guys, saya udah pulang nih guys. Ini masih di persawahan setelah dari sawit tadi. Istirahat dulu guys. Ini sudah harinya mau hujan. Saya keluar dari sawit-sawit di ujung sana, di ujung persawahan. Oke. Sekian dulu kawan-kawan. Acara mancing kita hari ini.